Hai guys, ini ada requestan baru ya guys ya. Langsung aja kalian ke Google Chrome ya. Nah, habis ke Google Chrome kalian langsung aja klik 233 Leon. Kita buka. Itu kayak bahasa Cina ya kayaknya. Nah, ikutin aja guys yang aku tulis seperti ini. Nah, seperti ini dia guys ya, Leon itu pokoknya. Nah, habis itu kalian langsung aja pilih di atas itu ya guys yang udah aku buka itu. Nah, habis itu kalian langsung aja ini ya bahasa Inggris kan ya guys supaya kalian paham. Itu tulisannya adalah download. Nah, kalian harus download guys ya supaya kalian bisa. Oke, lanjut aja kalian ke kamus bahasa Inggris bahasa Indo bahasa Cina. Nah, supaya kalian bisa cari Sakura School Simulator-nya di aplikasi 233. Langsung aja kalian ganti di Cina ya supaya bisa. Kalian tulis Sakura School Simulator. Nah, sudah kalau sudah ketemu kalian ganti di Sarin. Nah, habis itu kalian langsung aja ke aplikasi 233 lagi ya. Habis itu kalian langsung aja di copy ya atau ditempel di pencarian itu supaya nanti kalian bisa cari Sakura School Simulator-nya. Nah, seperti ini dia guys, kalian tempelin aja. Nah, habis itu kan muncul kan itu, lalu kan download aja di download. Ini dia guys yang aku ini ya. Oke, kalau udah kalian langsung aja ke Google Chrome lagi ya guys. Kalian cari ID card Cina. Kalian cari ID card-nya orang Cina ya guys. Terserah kalian guys ya, mau cari yang gimana pun juga bakal bisa kok ya. Nah, seperti ini dia ya guys, kalian jangan lupa untuk cari ya. Kalau udah kalian klik itu guys seperti itu yang ada gambar-gambar itu, kalian foto apa tampilin foto yang tadi ya guys ya, kalian seperti ini guys ya supaya kalian tuh bisa, biar nggak download yang lain-lainnya gitu loh. Kalian apa ya salin dua tadi ya. Habis itu kalian langsung aja ke aplikasi 233 lagi ya supaya kalian bisa masuk di game Sakura School Simulator guys. Nah, kan karena kak tadi kan aku udah apa ya udah download kan ya, langsung kalian ini aja langsung kalian masuk ke aplikasi Sakura School Simulator-nya gitu loh. Oke guys, paham kan? Nah, habis itu kan langsung aja ke 233 lagi ya guys ya supaya kalian bisa masuk di Sakura School Simulator-nya. Nah, langsung aja yuk. Nanti pertama-tama kalian suruh masukin ID sama password ya kayaknya tadi ya. Kalian masukin aja guys, habis itu berhasil deh. Syaratnya biar bisa buka bajunya tuh harus isi tadi ya guys, ID card orang Cinanya. Nah, gimana guys menurut kalian? Keren-keren kan baju-bajunya? Kalian bisa deh lihat-lihat sendiri supaya kalian tuh nggak makan aplikasi banyak, kalian apa ya cukup ikutin aku tadi ya guys ya di Google Chrome aja, jangan pakai aplikasi lain. Oke guys, ini bajunya yang versi ceweknya ya. Dan ini dia guys yang versi cowoknya. Sama guys ada 3 baju ya. Tuh. Keren-keren kan guys? Langsung aja guys kalian download kalau pengen sih ya. Tapi itu kayak beda enggak sih guys menurut kalian? Kayak lehernya tuh terlalu panjang buat aku sih di game ini. Di versi cowok yang ini sih. Menurut aku sih kayak lehernya tuh panjang gitu. Apalagi yang perempuannya. Tuh pokoknya gimana guys? Paham kan kalian? Paham dong. Oke guys, makasih guys sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.